Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, kehormatan kode etik Indonesia. Ikatan Guru Indonesia menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi Ikatan Guru Indonesia. Absennya mana ini ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya Hanson dari Sumatera Barat. Masya Allah. Salam kenal Bapak Hanson. Saya Ridwan dari Pamulang. Gimana? Saya Ridwan dari Pamulang, Pak Hanson. Oh gitu kak? Iya. Posisi mengajar di mana Pak? Saya mengajar di SMA Negeri 1 Salempaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Masya Allah, lengkap sekali, Pak. Lengkap sekali, Masya Allah. Saya di SD, Pak, SD Islam Hanifa. Kamu pulang tepatnya di Banten, Pak. Hebat, Banten, hebat. Selatan. Iya. Guru hebat. Masya Allah, Pak, luar biasa. Semangat, Pak. Iya. Semangat terus, semangat 45. Izin di mute terlebih dahulu Pak, saya Pak khawatir mengganggu teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya. Najwa, ambil alih pun ya, cak alih. Catat nomor dia. Aku mau
Tapi kotak apa? Bapak Ibu yang sudah join, mohon menunggu ya, nggak apa-apa buat sambil Bapak Ibu bersua dengan teman-teman yang sudah hadir. Siap. Terima kasih Pak Rizal. Iya, sama-sama Pak. Buatkan di sampean. Ya Bapak Ibu, untuk sesi saat ini adalah pembukaan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk sesi materi dari webinar series-nya nanti akan dimulai malam hari nanti. Tapi ini sesi pembukaan ini juga tidak kalah menarik ya, karena insya Allah Ibu Wali Kota Tangerang Selatan akan menyapa kita semua. Ya iyalah, diketahin lah. Emang pakai ini. Nah, hari ini. Jadi suaranya kurang jelas. Ya, tadi pagi beliau konfirmasi. Ada isi chat. Ya, Bapak Ibu yang sudah hadir boleh mengisi menuliskan namanya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin akan ada absen dari kami, tapi sebenarnya dari partisipan Bapak Ibu aja sudah terlihat nanti di sistem. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Ibu. Kabar? Baik. Assalamualaikum Miss Noni, apa kabar Miss Noni? Iya. Pak Ridwan, ikutan juga. Ya Miss Noni, ada Miss Noni di dalam sini. Ya Allah, jauh-jauh ya, padahal tetanggaan, ampun. Ketemunya di sini ya. Kita masih dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Izin di mute, Miss Noni, khawatir mengganggu teman-teman yang lain. Siap. Ya, nggak apa-apa, Mak. Ini masih ini kok, kita masih bisa. Belum mulai ya? Ini sambil saya cek ke Pak Kadis dan Bu Wali. Assalamualaikum. Pak Ibu. Waalaikumsalam. Baru sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mirel. Kita sebulahan. Aku sambil kerja deh, baru sedikit ini. Berapa aja deh. Apa yang mau ditunggu
Enggak kedengeran suara kita ininya di itemen ya, Dek. Iya, ini isinya mau ngomong. Iya, suaranya Pak. Ada di mana dong? Di rumah. Halo. Halo. Mau ngomong dikit dulu ya. Tolong berhenti sekarang. Indah dan menetap. Nih lihat nih. Masyarakatnya yang madani dan religius membuat raga semakin tentram dibuat. Sini kamu ya. Inilah kota-kota. Bagaimana yang sudah berkah, kota ini memberi makna dan harapan baru bagi insan yang menatapnya. Semoga kotaku ini semakin merekah layaknya bunga anggrek. Dan hanya biar kita ngomong gini enggak kedengaran. Dikagumi dengan mata yang tertuju padanya. Selamat datang di Kota Tangerang Selatan, suatu kota di Provinsi Banten yang mempunyai luas wilayah mencapai 147,19 km persegi, memiliki 7 wilayah kecamatan dan 54 kelurahan. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.696.308 jiwa, dengan kepadatan penduduk 10.828,26 per km persegi. Suatu kota dengan masyarakatnya yang urban, didasari perpaduan pola pikir tradisional dan modern. Pertemuan antara budaya lokal dengan budaya lainnya. Tak ganti nanti, Mas. Sebuah kota yang menjanjikan harapan bagi masyarakatnya. Kota yang asri dengan masyarakatnya yang ramah. Dengan segala potensinya yang bersebelahan dengan kota besar Jakarta. Terdapat destinasi rekreasi wisata yang beragam hadir di Tangerang Selatan. Seperti destinasi wisata alam, wisata pendidikan. Halo. Ya ampun, mereka meminta tolonglah pada tenaga ya. Hiburan. Dan destinasi wisata pusat pembelanjaan yang bisa dikunjungi para wisatawan lokal maupun internasional. Serta didukung dengan tersedianya berbagai hotel-hotel yang nyaman di Kota Tangerang Selatan. Kota yang cerdas. Kota yang modern. Kota yang religius. Selamat datang di Kota Tangerang Selatan. Selamat datang Pak Taryono, mohon izin untuk menampilkan profil Tangsel sebentar. Bapak-bapak,
Bu Nindin sudah online, Bu Nindin? Ya, nanti untuk MC dari Bu Nindin. Bapak Kadis sudah hadir sambil menunggu untuk dari Ibu Wali Kota nanti izin untuk kami menampilkan beberapa video tentang Kota Tangerang Selatan. Jadi Ajudan menyampaikan kalau Bu Wali Kota mungkin datang agak telat ya, karena ada kegiatan lain yang masih diikuti ya. Baik Pak. Hari Guru Sedunia. Setia menunggu. Apa?
Oke, Bu Neneng sudah ada ya? Hadir, Pak. Ya, sambil menunggu Pak Rofiq karena Pak Mikron sedang ada di pesawat, jadi mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Rofiq selaku Sekretaris Tinggi Bangsa. Saat ini sudah ada 114 partisipan ya Bapak Ibu. Total untuk peserta yang tercatat di kami sekitar 180-an. Jadi nanti Bapak Ibu untuk sesi yang malam masih bisa untuk memungkinkan join nanti. Mungkin ada beberapa yang peserta yang tidak bisa hadir di pembukaan. Tetapi paling tidak kami sudah menyampaikan, dan untuk kepala sekolah juga dari sudah kami share juga untuk link pembukaan ini. Kami undang juga untuk pembukaan webinarnya. Baik Pak, Pak Rofiq sudah join tetapi masih connecting ya, nanti kita akan menunggu sampai sudah join. Baik Bapak Ibu yang sudah hadir, mohon dituliskan di kolom chat nama dan instansi Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Silakan dituliskan di kolom chat supaya kami juga bisa untuk merekam kehadiran Bapak Ibu semua. Oke, Pak Rofiq sudah bisa tersambung. Assalamualaikum Pak Rofiq. Ya, Pak Rofiq sudah gabung ya. Tes suara dulu Pak. Baik. Nanti saat kita akan mulai nanti Bapak Ibu, mohon maaf kami akan menonaktifkan ya mikrofon Bapak Ibu untuk sementara, karena kita nanti akan ya nanti kita akan lebih fokus ya, supaya lebih fokus ke acara pembukaan ini. Pak Rofiq, ya Pak Rofiq bisa dengar? Ya, kenapa ya? Maaf minta kak. Ya, mari. Oh ini. Ya. Negeri. Saya coba memute dulu ya Bapak Ibu untuk semua ya. Pak Rofiq, bisa dengar suara saya? Halo. Halo, iya. Oke, Pak Rofiq.
Sudah bisa, belum ending saya pin. Berarti oke, Bapak Ibu, untuk acara pembukaan ini sudah beberapa petugas yang sudah akan mengisi sudah hadir, tapi nanti untuk jalannya acara nanti akan kami berikan kepada MC ya. MC-nya sudah hadir, Ibu Nenden sudah hadir, Pak Rofik juga dari IGI sudah hadir, Pak Habib Karyono juga sudah hadir dari Kepala Dinas. Nah, saya dulu sekalian. Ada yang dari, saya lihat tadi ada yang dari Sumatera Utara ya, sama dari Madura juga ada yang hadir. Kalau di kolom chat, Bapak Ibu bisa menyapa teman-teman yang sudah hadir. Jadi tidak hanya dari Tangsel saja ya, nanti yang peserta yang akan ikut, tapi mostly kebanyakan memang dari. Oke, baik. Karena Pak Rofi sudah hadir, untuk berikutnya saya selaku host akan memberikan kepada MC yaitu Bu Nenden agar bisa memulai acara pembukaan webinar series Hari Guru Sedunia ini. Silakan Bu Nenden. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memperkembali Bapak Ibu dengan acara di yang kita tunggu-tunggu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Dr. Andes Haji Taryono MSI, yang terhormat Bapak Kepala SMA EIPA Secret School, Bapak Aksyadi, yang terhormat Bapak Ibu Trainer Nasional Pak Rijal Mahibin Yunus, Master Sofa Sofiana Mkom, Bu Luciana MPD. Bapak Ibu, jadwal kegiatan pembukaan webinar Hari Guru Sedunia yang dilaksanakan oleh IGI Kota Tangerang Selatan akan berlangsung tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk membaca kembali acara yang sudah Bapak Ibu ketahui bersama. Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan panitia, kemudian sambutan oleh Kepala Dinas, kemudian sambutan dan arahan Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, sekaligus akan membuka acara webinar seri Hari Guru. Baiklah Bapak Ibu, untuk memudahkan acara karena waktunya juga sangat limited, sangat dibatasi, jadi kita masuk ke acara yang pertama, yaitu membuka dengan membaca basmalah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada operator untuk mempersiapkan lagu Indonesia Raya. Thank you.
Hubungannya di Amir dulu. Ibu Nenden di unmute dulu. Ya, silakan Bu Nenden. Silakan kepada Bapak Sekretaris Umum IGI Tangerang Selatan untuk memberikan laporan panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Hajah Rahmi Diani, Ibu Airin Rahmi Diani SMA, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Dr. Dastar Jawan MSI, para pengurus IGI Tangsel dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang alhamdulillah pada siang hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di acara pembukaan webinar dalam rangka Hari Guru Sedunia. Bapak Ibu yang berbahagia, siang ini saya Abdul Aziz Rofiq selaku Sekretaris IGI Kota Tangerang Selatan menyampaikan salam dari Ketua IGI Kota Tangerang Selatan yang hari ini sedang dalam perjalanan menuju Kota Solo dalam rangka memberikan pelatihan kepada para kepala sekolah. Untuk itu beliau mohon maaf dan tetap mendoakan kita semua agar acara berjalan dengan lancar. Ibu Wali Kota dan Bapak Kepala Dinas serta Bapak-Ibu semuanya, acara ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Guru Sedunia dan dalam waktu yang cukup singkat, peserta yang masuk mendaftarkan kepada kami itu sekitar 179 orang yang tersebar dari berbagai wilayah, bukan hanya Tangsel, tapi tadi disebutkan ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Bangkalan, Madura, dan daerah-daerah lain. Tentu saja ini merupakan kehormatan bagi kami karena ternyata di masa pandemi ini semangat untuk terus belajar ini selalu meningkat. Dan memang medianya sangat sangat mudah, yaitu dengan melalui media online. Dan yang kedua, dari tanggal 5 hingga tanggal 9 mendatang, para peserta akan mendapatkan 5 materi yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber nasional yang memang sudah terbiasa memberikan materi-materi yang terbaru untuk meningkatkan kompetensi para Bapak-Ibu semuanya. Dan tentunya kehadiran Ibu Wali Kota dan Bapak Kepala Dinas memberikan semangat kepada kita semua bahwa di masa sulit ini kita jangan pula menjadi sulit, tetapi kita terus bersemangat. Dan kepada Bapak Taroyono yang selalu
mengawal kegiatan-kegiatan IGI, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan terakhir, nanti dimohon kepada Bapak, kepada Ibu Wali Kota untuk turut membuka acara ini. Sekali lagi kepada Bapak-Ibu semuanya, selamat mengikuti kegiatan webinar, semoga memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan dapat disebarkan di daerah masing-masing. Demikian laporan kami sampaikan. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Rofiq atas sambutannya. Dan berikutnya acara yang keempat yang kita tunggu-tunggu adalah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Dr. Andes Haji Taryono MSI. Kepada Bapak Taryono MSI, kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wali Kota, Ibu Airin Rahmidiani, yang insya Allah beliau akan bergabung bersama kita. Sementara ini masih dalam kegiatan, insya Allah kita akan bergabung dengan Ibu. Kemudian yang saya hormati, tadi Pak Sekretaris Pengurus IGI Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati teman-teman kita, Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini, baik yang berasal dari Kota Tangerang Selatan maupun dari wilayah daerah lain. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur atas segala karunia Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin bisa melaksanakan webinar dan tetap eksis dalam melaksanakan berbagai upaya melaksanakan pembelajaran dalam rangka untuk membangun generasi cerdas berkarakter. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang insya Allah mungkin sudah pada hadir pada hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, IGI sebagai organisasi guru Indonesia, ya, kami menyampaikan apresiasi yang terus berinovasi, berkreasi untuk selalu berupaya memberikan penguatan-penguatan pada guru, ya, khususnya di guru-guru wilayah Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, bertepatan dengan Hari Guru Sedunia pada hari ini, pada 5 Oktober 2020, sudah 16 tahun ketika Hari Guru Sedunia ditetapkan, yaitu pada tanggal 5 Oktober 1994. Sudah cukup berusia 16 tahun, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama bahwa guru menempati bagian yang penting dalam struktur masyarakat, di mana guru berperan untuk mencerdaskan anak bangsa. Diakui oleh sedunia bahwa ketika bangsa itu menginginkan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang mampu mensejahterakan masyarakatnya, rakyatnya, maka dimulai pendidikan yang berkualitas. Kuncinya adalah pendidikan yang berkualitas. Maka kita berbangga, Bapak-Ibu berbangga, merupakan bagian dari unsur yang penting dalam pembangunan bangsa, yaitu guru, mencerdaskan anak-anak bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah pandemi COVID-19 tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru bagaimana bisa menyajikan pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswa. Di tengah pandemi, di tengah banyak keterbatasan yang dihadapi oleh para
guru pada saat ini. Ya. Maka saya sudah melihat betapa guru-guru Tangsel khususnya ya, jadi berpikir tanpa henti, berinovasi setiap hari, memikirkan bagaimana setiap hari bisa menyajikan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Ini luar biasa. Ya. Luar biasa, dan kami terima kasih IG juga mengawal terus dan memberikan penguatan-penguatan bagaimana bisa guru memberikan pembelajaran-pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa status COVID Tangsel ini pun masih belum memungkinkan, belum diperbolehkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini kita perhatikan mengacu pada surat keputusan bersama empat menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, yang mengatakan bahwa daerah boleh membuka sekolah atau melaksanakan pembelajaran tatap muka ketika statusnya sudah kuning atau hijau. Ini juga menjadi tantangan kita sebagai warga negara, apalagi guru, untuk ikut mensosialisasikan ya, kepada masyarakat pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Ini mudah-mudahan, sehingga ketika semua kita berkomitmen, maka virus corona sudah segera berakhir di Kota Tanah Selatan dan kita segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bapak-Ibu yang saya hormati, kemudian momentum hari ini, yaitu bertepatan dengan Hari Guru Sedunia, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita bersama. Di pundak kita semua memikul tanggung jawab yang besar, ya, bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana anak-anak memiliki kecerdasan dan memiliki karakter positif yang mampu membangun dirinya dan membangun bangsanya. Ya. Bapak-Ibu, seperti kita ketahui bahwa Indonesia akan memasuki 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045. Banyak orang bilang bahwa pada saat itu penduduk Indonesia mayoritas adalah usia produktif. Dikatakan 70% penduduk Indonesia pada saat itu adalah usia produktif. Orang menyebutnya sebagai bonus demografi. Ya. Yang perlu kita sikapi adalah bahwa bonus demografi di mana 70% penduduk Indonesia saat itu mayoritas adalah usia produktif, apakah merupakan SDM yang betul-betul produktif, yang memiliki kompetensi, yang memiliki kemampuan, ya, berbagai kemampuan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, betul-betul sebagai anugerah bagi bangsa kita, atau malah sebaliknya, penduduk yang mayoritas adalah sebagai penduduk produktif, usia produktif, malah menjadi musibah bagi bangsa kita. Kenapa? Karena kegagalan pendidikan untuk mengantarkan generasi muda kita menjadi generasi cerdas dan berkarakter yang memiliki berbagai kemampuan. Ini tantangan bagi kita. Ya. Karena bagaimanapun juga masa depan bangsa Indonesia ke depan, bangsa kita ke depan adalah ditentukan pada hari ini kualitas pendidikan kita. Ini tantangan, tentu saja lebih sulit lagi ketika kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Banyak keterbatasan kita. Kalau kita perhatikan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, dikatakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu yang terpenting adalah bagaimana bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan bagi para siswa. Tidak lagi terlalu fokus pada target capaian kurikulum. Yang penting adalah anak-anak dalam keadaan sehat, ya, anak-anak dalam keadaan bahagia. Ini juga yang harus jadi perhatian kita bersama. Nah,
Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin dengan berbagai pertemuan yang digagas oleh IGI, tentu saja ini menjadi penguatan-penguatan bagi guru untuk terus melakukan berbagai inovasi dan kreativitas dalam rangka memberikan pembelajaran yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, hampir 8 bulan anak-anak belajar dari rumah dan guru-guru mengajar dari sekolah. Tentu saja ini menimbulkan kejenuhan tersendiri baik bagi gurunya maupun para siswanya. Untuk itu, salah satu upaya kita dalam rangka untuk memecahkan kejenuhan itu adalah guru melakukan home visit atau kunjungan ke tempat peserta didik. Yang saya pesankan adalah pada saat guru melakukan kunjungan, maka pada saat itu yang terpenting juga bukan bagaimana menyampaikan transfer knowledge atau pembelajaran, tapi lebih penting adalah memastikan bahwa anak-anak kita dalam keadaan sehat walafiat dan memastikan perkembangan mentalnya, perkembangan psikososialnya berkembang dengan baik. Saya bayangkan sudah 8 bulan seorang siswa tidak ketemu dengan gurunya. Maka saya yakin ketika seorang anak ketemu dengan gurunya, betapa bahagianya. Maka mencairkan semua, ya, kejenuhan, ya, kepenatan anak-anak selama ini, ya, kendala, berbagai kendala ketika belajar, memenuhi banyak kendala, maka ketika itu tentu saja anak-anak akan merasa bahagia. Dan ketika sudah merasa bahagia, maka akan timbul motivasi untuk belajar secara mandiri. Ini yang terus kita pesankan. Dan lagi memastikan bahwa tidak terjadi kekerasan pada anak di rumah. Ini juga penting sekali, Bapak Ibu, untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu dalam keadaan sehat. Ya, karena kesehatan, keselamatan anak-anak, para guru, dan masyarakat semua itu lebih penting dari segalanya. Ya, sehat. Kemudian dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal, termasuk memberikan pelayanan kepada para siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan dalam rangka mengisi webinar pada hari ini. Momentumnya adalah Hari Guru Sedunia. Selamat pada teman-teman guru, selamat kita para guru adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, tugas yang penting yaitu mencerdaskan, mengantarkan anak-anak bangsa ini. Tetap sehat dan selalu semangat. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji yang sudah memberikan sambutan. Ya, Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada siang hari ini luar biasa. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa kita sekarang sedang dalam rangka berjuang supaya membuat pembelajaran yang bermakna, menyenangkan pada para siswa. Mudah-mudahan nanti setelah Bapak Ibu ikut pelatihan ini, Bapak akan mendapatkan ilmu yang seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Tangerang Selatan. Bapak Ibu, di jadwal hari ini yang kelima adalah sambutan dan arahan Ibu Wali Kota Tangerang Selatan sekaligus membuka webinar seri Hari Guru Sedunia. Kita tanya dulu kepada Pak Arija. Bagaimana, Pak? Halo, Pak Arija? Apakah Ibu sudah hadir? Halo? Iya, Bu. Sudah hadir, Kak, Ibu? Apakah sudah terlihat?
Sepertinya belum, Bu. Bentar. Mohon izin disampaikan, Ibu juga belum bisa hadir, masih ada kegiatan. Silakan saja acara dilanjutkan. Nanti ketika Ibu sudah bisa hadir, langsung bisa memberikan sambutannya. Demikian, teman-teman. Ya. Ya. Sambil menunggu Bapak Ibu, sambil menunggu kehadiran Ibu Airin, saya akan perkenalkan kembali Bapak Ibu yang ada di akan Bapak Ibu ikuti untuk acara pelatihan. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu-ilmu baru karena betul-betul pembelajarannya itu sangat belum pernah sebelumnya dilatihkan. Jadi Bapak Ibu nanti akan bertemu dengan Bapak Sofa Sofiana. Kemudian jenis pembelajarannya kalau Bapak Ibu lihat di jadwal Bapak Ibu ini sangat sangat menarik ya, sangat bagus. Dan bermanfaat untuk diikuti. Kemudian Pak Arija Muhaimin juga beliau selaku instruktur nasional dan itu banyak sekali ilmu baru nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi untuk mendapatkan ilmunya itu dengan lebih enjoy, dengan lebih comfortable, dengan lebih nyaman. Kemudian ada Ibu Luciana, Bapak Ibu Luciana ini beliau sudah pernah tugas ke Jepang. Kemudian ada Pak Ropik, beliau juga pernah ke Inggris, ke London. Jadi Bapak Ibu nanti betul-betul ilmunya itu sangat ditunggu-tunggu ya. Nanti Pak Arija akan menyampaikan custom activities with word wall. Saya baru juga ini Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti di jam sore nanti jam 7.30 sampai jam 9.30 Bapak Ibu bisa hadir. Hari ini ya Bapak Ibu. Kemudian tanggal berikutnya di jam yang sama, jam 7.30 sampai jam 9.30 Bapak Ibu akan bertemu dengan Pak Sofa. Beliau adalah master komunikasi dan beliau akan menyampaikan powerful e-learning with Sology. Kemudian ketemu lagi dengan Bapak Roh Asyadi. Beliau itu sangat terkenal sebagai trainer video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti akan belajar banyak hal pada beliau di hari berikutnya ya Bapak Ibu di tanggal 7. Jamnya masih sama, jam 7.30 sampai jam 9.30. Kemudian ada lagi dari Ibu Lucia, Bu Luciana MPD, itu interactive learning with Neurpod. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti juga di jam 7.30 sampai jam 9.30. Setelah itu best practice dari Bapak Fikron Al-Khair, itu di tanggal 9. Jadi sebetulnya kesempatan untuk mendaftar masih bisa, jadi Bapak Ibu silakan nanti bagi teman-temannya yang berminat untuk diajak. Kemudian sebentar ini ada Pak Adi, karena Pak Adi juga ada acara khusus, saya beri waktu untuk Pak Adi untuk menyampaikan lomba pembuatan video ya Pak. Kepada Pak Adi, kami persilakan Pak Adi. Sambil menunggu Ibu ini, sambil menunggu Ibu Airin. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih kepada Ibu Nenden, Bapak Kadis yang saya hormati, serta para pelatih yang hadir di sini. Begitu juga para guru yang hadir di sini, baik dari Kota Tangerang Selatan ataupun dari luar Kota Tangerang Selatan. Terimalah salam kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Nenden yang telah memberikan informasi tentang materi webinar pada pelatihan webinar series Hari Guru Sedunia ini. Semoga nantinya harapan kami dari Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang Selatan dapat memberikan lagi kontribusi yang baik
untuk para guru semuanya. Ya, ada Pak Rizal, ada Pak Sofa, ada saya sendiri nanti, ada Ibu Luciana dan ada Ketua IKI Kota Tangerang Selatan, ya Pak Fikron Alkhair. Nah, beliau juga akan memberikan sedikit masukan buat kita semuanya bagi para guru. Nah, nanti saya ini ada di bagian saya, nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat video mengajar. Ya, jadi saat ini kan kita tahu banyak sekali sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini semuanya banyak melakukan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Tentunya ini perlu model pembelajaran yang tepat buat kita semua agar nantinya siswi kita juga dapat mengakses dengan baik transfer knowledge yang ada di sekolah untuk para siswa ini ya. Di antaranya adalah salah satu untuk media yang digunakan yaitu menggunakan video tentunya. Dan nanti saya akan sedikit mengupas bagaimana caranya membuat video mengajar ini dengan step-step yang jelas, step-step yang mungkin bisa dipelajari dengan mudah. Nanti kita bersama-sama belajar bersama di situ ya, di tanggal 7 Oktober 2020 ya, di jam 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin seperti itu ya Ibu Nenden, saya waktu kembalikan pada Bu Nenden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, itu lomba video tidak disampaikan ya Pak? Lomba video yang tingkat nasional. Oh iya, lomba video boleh. Iya, silakan. Oh iya, boleh-boleh, saya sedikit. Ya, lomba video memang kami kemarin dari Ikatan Guru Indonesia, ada dari saya selaku Ketua Sagu Safi, satu guru, satu ikat, satu video pembelajaran. Anggota kami sekitar ya 2.000 orang ya di Indonesia ini. Kemudian pengurus-pengurus, para trainer juga hadir, beberapa orang sudah siap berkomitmen untuk membangun sebuah platform, yaitu bagaimana video ini bisa bergerak kepada para guru yang ada di Indonesia ini. Kemarin kita sudah bekerjasama dengan perusahaan terbuka ya Vikijo dengan hadiah total 40 juta dan itu sudah selesai. Itu sangat bermanfaat sekali. Ternyata para guru-guru dari Sabang sampai Merauke hasilnya sangat bagus-bagus sekali. Ini adalah menginspirasi buat kita semuanya. Dan kemudian saya selaku kepala sekolah di SMA Ehi Pasiko, Kota Tangerang Selatan, kami juga dari yayasan, pihak yayasan sedang mengadakan lomba. Lomba pembuatan video bersama Coki Sitohang ya nanti jurinya. Itu cukup bagus sekali. Silahkan saja kalau ingin ikut lomba, kunjungi saja ini Instagram dari Eka Yana Ehi Pasiko. Mungkin seperti itu ya Bu Nenden. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sambil menunggu, saya kembalikan kepada host sebentar untuk memberikan informasi yang terkait dengan jadwal dan kegiatan yang pada hari ini akan berlangsung selama 4 hari ya. Bapak Ibu silakan Pak Arija untuk menyampaikan. Terima kasih. Untuk ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa lagi ya. Baik, jadi untuk sesi kita nanti ya. Untuk sesi kita kurang lebih 19.30 ya, 19.30 sampai dengan 21.30. Di layar Bapak Ibu sudah kami tampilkan untuk materi webinar di hari pertama itu nanti akan bersama saya di nanti malam ya sesinya ya. Kita akan membahas atau mengekspor tentang custom activity di PJJ online ya. Saya yakin Bapak Ibu yang sekarang ini pasti memberikan pembelajaran secara jarak jauh ya, atau secara online, baik itu menggunakan metode yang asinkronis maupun sinkronis maupun asinkronis. Jadi bisa menggunakan tatap langsung video conference seperti ini, seperti sekarang ini, juga menggunakan
yang asinkronus, yaitu ya, yaitu menggunakan beberapa materi activity online gitu ya. Nah, salah satunya activity online yang nanti akan kita explore dan saya juga memperkenalkan ini adalah World Wall. Ya, World Wall itu ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan secara live, secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Jadi sinkronus dan asinkronusnya bisa kita pakai. Nah, berikutnya nanti di hari keduanya itu ada Powerful E-Learning with Schoology. Schoology itu adalah salah satu LMS, ya, Learning Management System, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Sofa Sofiana, Magister Komputer. Nanti dia beliau akan menyampaikan, beliau itu adalah masternya, ya, master dari Schoology. Jadi setiap LMS pasti punya punya apa ya namanya pelatihan tersendiri, ya. Nah, beliau adalah salah satu yang mempunyai sertifikat untuk Schoology-nya. Jadi nanti beliau akan memberikan kepada kita nanti di sesi yang kedua. Lalu yang ketiga itu tentang membuat video mengajar. Tadi Pak Aksyadi itu adalah Ketua Sagusawi, ya, satu guru satu video pembelajaran. Jadi memang beliau sudah masternya, artinya sudah banyak video-video yang memang dibuat dan memang dihasilkan. Oke. Lalu untuk hari berikutnya di keempat itu ada interactive learning with Nearpod, ya. Nearpod itu adalah sama, ya, salah satu activity juga yang bisa diterapkan di pembelajaran jarak jauh maupun yang ada di secara asinkronus gitu. Jadi secara sinkronus atau asinkronus. Jadi secara kalau bahasanya daring dan luring gitu, ya. Itu juga bisa menggunakan Nearpod. Nah, yang terakhir adalah best practice. Jadi Bapak Ibu dari 4 aktivitas materi nanti yang diharapkan Bapak Ibu nanti mempunyai satu produk, ya, dari masing-masing materi yang kami sampaikan di webinar, maka Bapak Ibu bisa juga membuat satu produk lagi, yaitu best practice. Dan best practice itu merupakan salah satu syarat jika Bapak Ibu dalam kenaikan pangkat, ya, kalau Bapak Ibu, ya, atau Bapak Ibu sedang membuat suatu publikasi karya ilmiah. Jadi salah satu karya ilmiah yang memang diakui adalah best practice, ya, best practice. Nanti bagaimana itu best practice-nya itu nanti kita akan lihat materi penyampaiannya di hari yang kelima. Nah, untuk itu, selain kami juga mengadakan webinar, ya, Bapak-Ibu, ya, kan beberapa bulan yang lalu kami juga sudah memberikan PJJ, ya. Jadi webinarnya juga menjadi PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi desain webinar yang kami selenggarakan adalah desain pembelajaran jarak jauh. Semuanya pembelajaran jarak jauh. PJJ yang pertama kami adakan itu menggunakan G-Suite, ya. G-Suite for Education, di mana di dalamnya ada Google Classroom, ada Google Form, ada juga Google yang lainnya. Jadi ada beberapa opsi di pembelajaran jarak jauh yang bisa kita gunakan. Nah, kurang lebih satu bulan ini IGI Tangsel juga mempunyai domain untuk G-Suite, ya, di mana G-Suite itu adalah aplikasi yang diberikan secara gratis oleh Google, yang fasilitasnya adalah salah satunya adalah kapasitas Google Drive yang tak terbatas. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya akun Gmail, maka Bapak Ibu hanya mendapatkan 15 giga, ya, di akun Gmail Bapak Ibu untuk Google Drive-nya. Tetapi kalau menggunakan akun IG Tangsel, maka Bapak Ibu mendapatkan unlimited kapasitas, ya, storage gitu dari Google Drive, dan itu bisa Bapak Ibu dapatkan saat Bapak Ibu menjadi anggota IGI dan nanti akan kami daftarkan untuk akun G Suite-nya. Dan akun G Suite itu untuk IGI Tangsel kita buka, artinya Bapak Ibu seandainya membuat Google Classroom dengan menggunakan akun tersebut, maka Bapak Ibu bisa mengundang akun-akun yang menggunakan Gmail, @gmail.com, atau yang menggunakan G Suite yang lainnya, ya, yang enterprise, itu bisa. Jadi Bapak-Ibu nanti setelah
mendaftarkan menjadi anggota IGI, nanti mau mengajukan aja untuk pembuatan akun G Suite yang IGI Tangsel. Selain dari G Suite, kami juga mempunyai akun Office 365, yaitu merupakan salah satu fasilitas dari lawannya Google, artinya partnernya, partner lain dari Google yaitu Microsoft ya. Jadi Microsoft juga mempunyai aplikasi yang pada saat PJJ kemarin, PJJ kedua itu kita pelajari, yaitu PJJ kedua itu tentang Office 365 gitu. Dan alhamdulillah saya dan beberapa teman juga di IG ini juga mendapatkan master ya, master of trainer ya untuk Office 365. Jadi kami bisa memberikan pelatihan langsung kepada guru-guru tentang Office 365 gitu. Jadi ada lisensinya bahwa kami bisa untuk memberikan pelatihan tersebut. Dan IG Tangsel juga mempunyai akun Office 365 di mana Bapak Ibu juga bisa nanti mendapatkannya gitu. Tinggal mengajukan saja nanti kepada bisa saya ataupun nanti di pengurus ya, itu juga bisa. Baik, saya cek lagi mungkin Bu Wali apakah sudah hadir. Kalau memang tidak, ini mungkin Bu Nedet diminta untuk Pak ini ya. Oke, saya cek dulu ya sebentar ya Bu. Jadi tadi saya sambung ya sambil nanti dicek. Bahwa webinar ini memang materi yang kami berikan ini selain dari PJJ 1, PJJ 2, nah ini adalah materi yang lain dari itu. Jadi kalau PJJ 1 warnanya adalah Google, maka PJJ 2 warnanya adalah Microsoft. Dan materi webinar yang hari ini, yang minggu ini akan kita lakukan adalah aktivitas-aktivitas yang menjadi alternatif gitu. Kita yakin bahwa siswa-siswi kita yang sudah 8 bulan ini itu pasti mempunyai kejenuhan. Jangan pun siswanya, mungkin gurunya juga mungkin mengalami kejenuhan juga dalam memberikan pembelajaran jarak jauh. Jadi aktivitas-aktivitas yang nanti akan kami berikan pada materi ini insya Allah ada menjadi apa ya, alternatif ya, alternatif dari Bapak Ibu untuk bisa melakukan PJJ nanti. Oke, saya mungkin itu dari saya dulu. Saya kembalikan dulu ke Bu Neden ya sambil kita menunggu teman-teman. Ya, sambil menunggu silakan Bapak Ibu, kita tadi sedikit ada pembahasan dari Pak Arija bahwa Bapak Ibu nanti bisa membuat best practice ya Bapak Ibu, dan seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa khusus untuk pegawai negeri sipil itu ada syarat untuk kenaikan pangkat. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri karena sekarang kondisinya kita online, jadi untuk penelitian itu tidak bisa langsung di apa istilahnya itu, tidak bisa langsung diseminarkan. Kalau biasanya kan kita misalnya penelitian pada bulan Juli atau bulan Agustus, kemudian Agustus, September, Oktober kita langsung mengadakan seminar, kita mengundang teman sekitar 10 atau 15 orang dari seluruh guru-guru yang ada di Tangsel atau yang dekat dengan kita, kemudian kita seminarkan, kemudian nanti hasil seminarnya itu kita dokumentasikan, kita bisa didokumentasikan berbentuk foto, kemudian berbentuk apalagi namanya, kemudian tanda tangan kehadiran Bapak Ibu, dan itu dilampirkan untuk pada saat membuat karya tulis itu. Bapak Ibu, karena kita sekarang kondisinya sedang diam di rumah dan belajar dari rumah, jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus ada keinginan untuk membuat sendiri karya tulis itu. Jadi walaupun sekarang misalnya webinar ini seperti ini, Bapak Ibu nanti bisa membuat sendiri best practice-nya, karena penelitiannya tidak dibatasi. Kalau kemarin kan kita bisa sejumlah siswa 47 orang, tapi kalau sekarang karena kita dalam kondisi seperti ini, siswa yang 20 orang pun itu akan diterima, atau 15 orang pun akan diterima. Yang penting Bapak Ibu melampirkan jenis asesmennya, kemudian apa yang disampaikan kepada siswa, kalau perlu Bapak Ibu dimuat videonya, RPP-nya, kemudian dilampirkan juga
apa hasil karya siswanya. Demikian, dan itu akan diakui oleh dinas untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita lihat apakah sudah adakah Pak Arija? Pak Arija, halo. Pak Arija, sudah adakah? Ya, Bu. Sepertinya belum ada. Sebentar saya kontak lagi. Nanti. Oh ya, Ibu. Bapak Ibu, satu lagi untuk masalah kenaikan pangkat untuk pegawai negeri. Bapak Ibu nanti bisa mulai mendokumentasikan semua kegiatan. Jadi Bapak Ibu nanti akan membuat PAK sendiri, penilaian angka kredit. Penilaian angka kredit itu Bapak Ibu bisa menulis sendiri di formnya, ada formnya khusus yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu bisa mulai mengisi, melampirkan satu persatu. Kalau perlu pada saat webinar ini pun nanti Bapak Ibu akan melampirkan sertifikatnya, dan ini berbentuk foto-foto ini dilampirkan saja karena memang seperti ini keadaannya. Jadi kita masa pandemik ini kita kreatif aja melaporkan hasil absensinya, kemudian kita foto-fotonya. Ini Bapak Ibu sekarang sambil menunggu Ibu Airin datang, Bapak Ibu bisa mulai memfoto-foto untuk dokumentasi pada saat nanti dilampirkan di sertifikat yang akan Bapak Ibu peroleh. Kemudian Bapak Ibu nanti melampirkan juga SKBEM di PAK itu. Pokoknya kalau misalnya perhitungannya dari tahun Bapak Ibu misalnya tahun 2017, Bapak Ibu bisa mulai membuat dari tahun 2017 di untuk laporan peningkatan kinerja gurunya. Jadi Bapak Ibu mulai dari tahun 2017 bisa dihitung 2018, 2019, 2020. Karena tahun 2020 juga sudah mau berakhir, Bapak Ibu nanti bisa langsung juga membuat laporannya. Demikian Bapak Ibu sekilas untuk Bapak Ibu PNS yang mungkin akan mengajukan kenaikan pangkat ke yang lebih tinggi. Apakah sudah hadir Pak Arija? Waktunya berjalan terus ya, atau kita sepakat supaya kita mumpung kebetulan Pak Haji masih hadir di tengah-tengah kita untuk membuka acara webinar yang kita akan selenggarakan ini. Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mohon kesediaannya Pak Haji untuk membuka acara, karena kalau menunggu Ibu mungkin jamnya sudah ini Pak, sore ya Pak. Bapak Ibu sekalian, tadi juga saya konfirmasi ke ajudan bahwa Ibu masih ada kegiatan lain. Insya Allah ketika memang masih ada kesempatan nanti Ibu akan langsung masuk. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan berharap dan memohon hidayah Allah SWT, kegiatan webinar Hari Guru Sedunia yang diprakarsai oleh IGI Kota Tangerang Selatan, saya buka secara resmi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bapak Ibu, kita tutup juga dengan doa semoga acara berjalan dengan sukses, lancar, dan tepat waktu ya. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nadine atas tugasnya sebagai MC ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pembukaan webinar kita nanti, ini alhamdulillah sudah ada 161 peserta yang sudah bisa hadir dan bergabung pada sesi pembukaan kita pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, untuk materi, saya mengingatkan lagi, untuk materi kita nanti malam adalah tentang custom animation activity with World Wall ya. Jadi nanti kita akan mengeksplor lagi tentang apa sih itu World Wall dan
bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam pembelajaran kita nanti di masa pandemi ini. Oke, baik. Alhamdulillah sudah dibuka tadi. Mungkin memang Ibu Wali Kota belum bisa menjumpai kita, tapi kita sudah bisa mendapatkan arahan dan masukan juga sambutan sekaligus pembukaan juga dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Pak Haji Karim. Terima kasih banyak Bapak Haji. Dan Bapak-Ibu semuanya, akhirnya saya selaku host mengucapkan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak atas kesediaan hadir di sesi pembukaan kali ini. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan unmute ke semuanya Bapak Ibu. Kita coba untuk screenshot ya untuk kehadiran dulu. Baik Bapak Ibu yang masih berkenan untuk membuka videonya, silakan dibuka. Nanti saya akan tampilkan untuk ya sebentar ya, geser supaya kelihatan semua. Kita akan mengambil dokumentasi dulu sebentar. Oke. Baik, izin saya akan screenshot beberapa kali. Jadi Bapak Ibu mohon untuk standby videonya. Dan ini sudah saya unmute. Silakan Bapak Ibu yang jika memang ingin mengaktifkan suaranya, kita silakan. Oke, bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, ini halaman satu. Iya. Oke, halaman kedua, halaman ketiga. Dan halaman yang terakhir. Baik, Bapak-Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas dengan sedia kalanya sehingga kita bisa terus menjadi guru yang mempunyai kontribusi di dalam pendidikan. Terima kasih. Silakan kalau mau live, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa nanti malam ya. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Pak Taryono. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Udah keluar belum ini? Udah pada keluar mah? Jamur ya.